Selamat siang, berjumpa lagi dengan Ibu Titi Haryati, Caraka Abadi. Ini saya mau menanam tanaman toga di tanggal 3 November. Nanti kedepannya berapa hari tumbuh, kita akan tanam. Ini mulai mencoba dari tanaman ini, caranya ya. Ini mau tanam bunga telang. Ini sogo telik, kalau di desa namanya sogo manis. Kayak buahnya kayak gini, kemarin kita petik dari kebun toga ya. Ya, sogo telik. Ini kalau dulu dibikin kalung-kalung ya, anak-anak pakai mainan. Hitam sama ini, hitam sama merah kayak gini. Kalau di desa dulu namanya sogo tunteng, tanaman liar, tapi ini bermanfaat sekali untuk kesehatan. Kalau ini biji dari pule panda atau akar tikus yang sudah kering yang mau kita tanam. Ini bijinya yang baru diunduh kemarin dari kebun yang masih yang sudah mau kering, jadi mau kita tanam tapi dikeringkan dulu. Terus ini akarnya, namanya ini akar tikus atau akarnya pule panda yang bisa dipakai untuk jamu kanker tumor di Caraka Abadi. Iya. Nah, ini caranya kalau kita tanam langsung gitu tumbuhnya lama. Jadi kita ngerebus air sudah agak hangat ya. Kita tuangi, kita rendam dengan air dulu, air hangat. Ya. Besoknya terus kita buang, kita rendam air lagi hangat biar cepat tumbuh ya, biar buka. Kalau langsung ditanam gitu aja lama tumbuhnya sampai 2 bulanan. Tapi kalau dengan gini mungkin sekitar 2 mingguan atau 1 minggu sudah tumbuh. Besok diganti lagi, dikasih air hangat lagi, direndam lagi, airnya dibuang lagi, dikasih air hangat lagi, direndam lagi biar cepat buka, akhirnya nanti baru kita tanam lagi. Nah, ini sogo manis, sogo telik, sogo tunteng. Kalau di desa dulu ini namanya sogo tunteng. Ya. Ini bermanfaat lagi, bermanfaat untuk kesehatan kita. Akar tikus ini kalau bisa orang-orang yang digigit ular apa-apa itu, ini dipakai jamu kanker tumor yang ada akar tikus nanyi. Ini melengkok ya, satu melengkokan ini kira-kira umurnya mungkin 1 tahun. Lama ini, berapa tahun baru ngunduh, dicabut, jadi anu ya. Ya, begitu saja, sampai jumpa. Ini biji yang sudah saya rendam 3 hari, ini kita buang airnya. Habis gitu kita tanam. Ini juga ini yang akar tikus pule panda tadi ya. Kalau yang ini bunga telang, ini tanaman bunga telang sudah kita rendam dengan air hangat selama 3 hari, dibuang airnya, habis itu kita tanam. Yang ini biji sogo telik, sogo manis, sogo tunteng namanya, dosa namanya itu. Nah, ini kita buang airnya lalu kita tanam. Nah, kita tanam satu-satu biji apa ini, bunga telang kita tanam satu-satu. Ini kalau tidak tanpa perendaman bisa apa, tunasnya itu bisa sampai 2 bulan baru tumbuh, tapi kalau melalui perendaman ini antara 2 minggu sampai 3 minggu sudah tumbuh. Lihat nanti ke depannya ya. Ini yang bunga telang dulu. Kita lubangi dikit. Kita lubangi dikit. Lalu setelah itu ini di apa? Dikasih timbun tanah gini ya. Ini tanahnya, ini saya dari tanah liat di kebun itu sama sekem mentah ini ya.
ini masih sekementah, terus nanti kita sirami dengan air cucian gelas, bisa air dari apa kolam lele itu biasanya saya sirami itu biar cepat tumbuh subur. Nah ini sudah, ini sekarang sogo telik, ini mau tanam sogo teliknya tadi. Ini sudah, ini membengkak ya. Nah ini sudah bengkak, ini sudah mau tumbuh karena direndam selama 3 hari ini kemarin. Ya. Kita bentar, itu ada orang beli. Dan ya, kita sudah kita kasih satu-satu, terus kita tutupi sini. Habis itu besoknya itu kita sirami lerir beras bisa. Terus air dari kolam lele ya. Air dari kolam lele kita siramkan, jadi nanti tumbuhnya akan subur ini. Jadi saya nyiramnya enggak pakai air ledeng tok, tapi air cucian beras bisa, air dari kolam lele bisa. Terus ini langsung burung nih. Nah, sekarang ini tanam diangkat kayak gini. Ini sekarang saya tanam dari ini akar tikus. Akar tikus atau pule panda ya. Kita tanam satu-satu. Kita tanam satu-satu, nanti setelah tumbuh kita pindahkan ke polybag yang agak panjang. Jadi soalnya ini tanaman ini, akar tikus ini akarnya bengkok-bengkok ke bawah ya. Jadi ini membutuhkan koyok dalamnya setengah meter, 30 cm ya. 50 cm. 30 cm bisa, 50 cm bisa ini nanti. Ya, kita tanam. Terus disirami air. Air dari cucian beras bisa, dari air apa itu? Kolam lele, dari airnya ternak lele bisa. Jadi nanti tanamannya tumbuh subur. Selamat sore, jumpa lagi di YouTube dengan Ibu Titi Haryati Caraka. Sekarang saya kemarin menanam ini ya, bunga telang, pule panda, dan sogo manis. Setelah 1 minggu, ini yang tumbuh banyak ini bunga telang ya. Ini bunga telang yang tumbuh banyak. Ini kalau ini sogo manis, sogo telik atau sogo tunteng. Ini sudah tumbuh berapa? Ini ada yang belum tumbuh ini. Lah bijinya masih ini, kalau di desa namanya sogo tunteng. Ya, ini belum tumbuh ya. Saya masukkan lagi. Ya, ini yang mau saya tanam ini bunga telangnya dulu. Pule pandanya belum tumbuh ternyata. Ini juga bunga telang ya, mau kita tanam. Sekarang kita tanam dulu. Ini bunga telangnya sudah tumbuh, sudah 1 minggu lebih. Nah ini sudah saya kasih polybag, ini saya sediakan sudah 2 mingguan. Ini terus baru kita tanam.
jamu kupakin cerdah ni pohon mangga mangga sami nyobah. Nyata khasiat jamu caraka, jamu cengnis kanggo kenceng manis, jamu bagin kanggo batu ginjal, jamu satrok tambah lara satrok, jamu karnur kanggo kanker tumor, jamu caraka pranyata dadi usada, pancen nyata khasiat jamu caraka, jamu cengnis kanggo kenceng manis, jamu bagin kanggo batu ginjal, jamu satrok tambah loro satrok, jamu karmur kanggo kanker tumor, jamu caraka pranyata dadi usada. Ini ya, saya nyiraminya tadi dari air kolam lele. Kolam lelenya cuma seember ya, di kolam di sana juga bisa dilihat. Sekian Pamuji Rahayu Bagaswara.